Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kita berjumpa lagi dengan Mama Deso. Kawan-kawan, ini loh Mama Deso punya tanaman tomat ini sudah merah-merah. Senang ya. Dan di pasar tuh harganya murah, tapi Mama kalau tanam sendiri tuh rasanya tuh ya apa gitu loh, senang sekali Mama Deso. Sudah merah, banyak sekali buahnya ini, mantap ini. Saya ambil ya kawan-kawan. Ini sudah bersih nih, sudah. Kalau yayangnya Mama Deso tuh nyiram tuh, disiram sama tomat-tomatnya sampai atasnya disiramin. Kawan-kawan, ini Mama Deso tanam tuh sudah enggak pakai obat kimia ya, enggak usah obat-obatan kimia. Sudah cukup pupuk kandang aja sudah buahnya lebat sekali nih, banyak. Apa ya? Kalau pakai pupuk kandang wis mantap. Buahnya banyak. Lihat tanamannya Mama Deso, cabe itu sudah buah. Cek tak icipi sih. Bismillah. Manis. Manis sekali. Ini namanya tomat mawar. Ini namanya tomat mawar. Cantik-cantik ya merahnya dia. Enak kawan-kawan. Mama Deso tuh kalau mau nyambel tinggal metik aja, jadi nggak usah ditaruh di kulkas, nggak usah dipanen semua, taruh kulkas nggak usah, langsung mau nyambel ambil satu itu loh. Enak ya kalau punya tanaman sendiri ya. Mantap sekali, lihat sampai anggreknya Mama Deso nggak disia-siakan, tapi berbunga loh kawan-kawan. Berbunga satu. Kali ini disia-siakan ini. Bisa jadi bunga. Enak. Vitamin C. Gak usah beli vitamin C. Makan tomat sudah seperti vitamin C ini. Lihat sama cabenya Mama Deso nggak habis-habis, jadi panen tiap hari loh, nggak habis-habis cabenya Mama Deso tuh. Sampai ini mau ada yang berbuah lagi sampean ya, lihat tuh tiap hari tuh dipanen itu. Yo, masih ada yang merah ya. Enak sekali kalau punya tanaman ya. Tuh, yang bunganya tuh banyak tuh bunganya tuh. Habis ini banyak buahnya itu. Jadi buah semua wis, pokoknya mantap. Tinggal metik nyambel, tinggal metik. Sayuran tinggal metik nih. Ada buah manisannya Mama Deso nih. Ini kawan-kawan. Gandul-gandul ini. Nggak repot-repot beli sayuran Mama Deso. Nggak repot-repot beli sayuran. Nggak repot-repot beli
cabe, nggak apa-apa beli tomat, wis tinggal beli garamnya sama terasi. Momo terasi ada bisa ditanam, saya tanam terasinya. Senang ya kawan-kawan kalau punya tanaman ya di desa ini ya. Ya sudah kawan-kawan, terima kasih banyak Mama Desa sudah mengikuti melihat buah-buahnya Mama Desa, tanamannya Mama Desa, buahnya tanamannya Mama Desa. Tuh tomatnya sudah merah-merah ya. Nih sampai saya ambil satu saya makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like-nya.